Sasra Dipahita Nikarat. Kita adalah mahasiswa, bukannya hamasiswa, apalagi mahasisa. Kita hadir dengan asas-asas khas perkuliahan Tridharma Perguruan Tinggi. Kita bukannya sekedar bergelut dengan buku, kita mengabdi pada kitab milik rakyat. Bukan hanya gelar mahasiswa yang disusul sarjana, kita memikul beban masa depan negeri ini. Seperti mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbunyi di Undang-Undang Dasar 1945. Kita mesti turun ke jalan, berpikir kritis mengenai kondisi sekitar yang sedang krisis. Kita menyuarakan suara rakyat yang tak mampu didengar. Kita bikin aksi untuk membawa perubahan. Lebih baik kepada Persada Ibu Pertiwi. Sudah sewajarnya ilmu ini tak lagi kita kantongi sendiri. Berbagi dan beraksi. Itulah bakti kita. Untuk apa ilmu setinggi gedung pencakar? Jika sarjana muda hanya jadi seonggok jagung di kamar. Aksi kita bukan hanya sekedar popularitas. Kita beraksi mengembangkan kuncup negeri yang semakin pupus, digerus kerasnya zaman. Turun ke jalan, nyemplung di masyarakat, jadi aktor pendidikan, bahkan digencar mindset buruk masyarakat. Kita adalah mahasiswa yang mau jadi pengabdi rakyat yang nyata. Bukan hanya perkuliahan di sinetron belaka.